Bagaimana cara mengirimkan activity log? Untuk mengirimkannya, pertama-tama sahabat Becik perlu membuka email dengan aplikasi Outlook. Lalu, login dengan memasukkan akun Microsoft 365 dan password yang telah diberikan oleh PBX. Nah, setelah berhasil masuk, klik New Email dan di kolom To ketik email aktivitas pembelajar 02@diulangbecik.org. Untuk subjek, ada 3 pilihan yang bisa kita pilih, yaitu mandiri, tutorial, dan tatap muka. Mandiri adalah kegiatan belajar yang dilakukan di luar PBX. Sedangkan, tutorial adalah kegiatan belajar dari modul seperti setara daring, belajar ID, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, ada tatap muka, yaitu kegiatan belajar online maupun offline yang disediakan oleh PBX, misalnya student club atau kegiatan di sahabat Becik Kota. Misalnya, di sini Sarah sedang mengikuti student club Apple English Club. Nah, karena ini kegiatan online yang disediakan oleh PBX, maka di subjek bisa diisi dengan tatap muka. Dan format activity log yang terpenting adalah penjabaran dari aktivitas, capaian, dan kendala ketika peserta didik sedang mengerjakan kegiatan belajar tersebut. Jangan lupa lengkapi activity log-nya dengan attachment yang bisa berbentuk foto, video, atau link jika ukuran filenya besar. Activity log ini bisa kita kirim per kegiatan sehari-hari atau bisa dirangkum selama beberapa hari kegiatan. Nah, ternyata mudah kan membuat activity log? Selamat mengerjakan!